Kenapa bumi itu bulat, enggak kotak? Ini seperti pertanyaan yang bodoh, tapi justru banyak dari kita yang menerima mentah-mentah saja fakta bahwa bumi itu bulat. Kenapa enggak kotak? Hal yang menyebabkan bumi itu bulat, pendeknya, adalah gravitasi. Semua yang punya massa di dunia ini pasti juga punya gravitasi, termasuk mobil, pohon, dan orang. Dalam hukum gravitasi, massa menarik massa yang lainnya. Itu sebabnya kenapa bumi mengorbit matahari dan bulan mengorbit bumi, karena massa yang saling menarik. Ketika bumi pertama terbentuk pada 4,5 miliar tahun yang lalu, material debu dan gas saling menarik untuk membentuk bumi, yang kemudian menjadikan bumi sebuah planet yang solid. Tapi kenapa bentuknya lingkaran, nggak kotak? Karena lingkaran adalah bentuk yang paling efisien bagi material untuk saling menarik. Sedangkan kotak memiliki sudut-sudut yang lebih jauh dijangkau oleh gravitasi. Maka secara natural bentuk bumi pasti membentuk bulat, nggak kotak. Tapi kenapa mobil, pohon, dan orang bentuknya nggak bulat? Padahal mereka juga punya gravitasi. Karena gravitasi mereka tidak sebesar bumi, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk membentuk sudut-sudut lancip seperti bentuk kotak. Begitu halnya juga asteroid yang jarang memiliki bentuk bulat, karena tarikan material gravitasi mereka tidak sebesar bumi. Oleh karena itu, bentuk bulat itu pun kemudian menjadi salah satu syarat bahwa objek langit itu dapat disebut planet atau tidak. Tapi setelah melihat video ini, bukan berarti semua objek bulat itu memiliki gravitasi yang kuat. Perlu dilihat perspektifnya. Jadi jangan salahkan bakso dan bola basket yang disangka punya tarikan gravitasi kuat hanya karena bentuk mereka yang bulat. Hit the like button and comment below, and of course,